Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat Mas MGS. Bagi Anda pengguna digital Nek Parabola yang saat ini ingin menyaksikan turnamen piala AFF U19 ataupun yang ingin mencari dan mengetahui channel yang akan menayangkan piala dunia Qatar 2022, dalam video ini Mas MGS akan membagikan informasi channel yang akan menayangkan piala AFF U19 dan channel yang akan menayangkan piala dunia Qatar 2022. Bagi Anda pengguna digital Nek Parabola yang saat ini digitalnya belum di scan ulang untuk channel yang akan menayangkan piala AFF U19 adalah di channel Comingson dan channel Nek Info. Ini dia. Untuk pengguna digital Nek Parabola yang memakai parabola kupen atau parabola mini, yaitu di frekuensi 11861 simul head 44999 polaritas vertikal. Berhubung saya memakai parabola jaring, yaitu di C-band, Nek Info, di Q-band tidak ada sinyal. Di video ini hanya memberikan informasi bahwa channelnya adalah di channel Nek Info ataupun di channel Comingson, yaitu bila kita scan ulang, channel Comingson akan berubah menjadi channel World Cup 1 dan channel World Cup 2. Ini untuk pengguna digital Nek Parabola, parabola mini atau parabola Q-band. Selanjutnya untuk pengguna digital parabola yang memakai parabola besar, yaitu C-band yang berada di Telkom 4, ini dia. Ini untuk pengguna digital Nek Parabola C-band. Untuk channelnya, bila belum di scan ulang, channelnya adalah di channel Nek Parabola Info dan channel Comingson. Coba kita scan ulang. Di frekuensi C-band, yaitu parabola besar, yaitu di frekuensi 3900 vertikal 29800. Jadi sekali lagi, kalau belum di scan, yaitu channelnya ada di channel Nek Info dan channel Comingson. Tapi jika lo sudah di scan ulang, channelnya berubah menjadi channel World Cup 1 dan channel World Cup 2. Coba kita scan ulang lagi. Kita pilih mode pencarian, FTA saja, tidak. Kita pilih TV, kita scan lagi. Coba kita lihat dulu. Leonardo.
Ini dia channel yang menayangkan Piala AFF U19 dan channel yang akan menayangkan Piala Dunia Qatar 2022. Channel Champion World Cup 1 dan channel Champion World Cup 2. Ini Champion World Cup 1. Dan ini satunya channel Champion TV World Cup. Maaf, ini Champion TV World Cup 1 dan satunya Champion TV World Cup 2. Berhubung digital saya belum saya isi paket, jadi channel Champion TV World Cup masih gelap. Untuk pengisian paket, yaitu untuk piala AFF U19, yaitu seharga Rp29.000. Jadi untuk video kali ini, yaitu hanya untuk memberikan informasi bahwa channel yang menayangkan piala AFF U19 dan channel Piala Dunia 2022, yaitu di channel Champion TV World Cup 1 dan Champion TV World Cup 2. Seandainya tidak di scan ulang pun, jika sudah edisi paket, channel Champion TV World Cup 1 dan Champion TV World Cup 2 akan terbuka, yaitu channelnya ada di channel Next Info dan channel Coming Soon. Jadi jika Anda ingin melakukan scan ulang, yaitu untuk parabola besar, yaitu parabola CBN, yaitu di frekuensi 3900 vertikal 29800. Untuk cari scan-nya, yaitu tinggal klik centang, lalu kita cari di tombol remote warna hijau. Sedangkan untuk pengguna Uben, untuk channel yang akan menayangkan, yaitu channel Champion TV World Cup 1 dan Champion TV World Cup 2, yaitu di frekuensi 11861. Sekian, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas MCS.